Ritual Tiwa ada bukung, saya jelaskan. Nah, bukung ini tradisi kita, memang ini rukunnya. Segala hal bermacam-macam. Ini ada sebenarnya perlatannya ini. Itu sering orang disangkal orang. Itu sebenarnya itu memang syaratnya. Syaratnya. Ya awal dari kita dulu dari ya sekarang. Ini enggak bisa main-main. Ya. Permasalahannya dia harus jalan lingkungan ini, kalau luar dari lingkungan ini itu kita ada tanggung jawab. Kalau di lingkungan ini kita tanggung jawab. Ya. Jadi apa hal-hal yang ada orang lain mengganggu dia itu tanggung jawab pisor. Ya pisor yang menuntut. Berarti di lingkungan hitting lah. Ya lingkungan hitting. Ya. Kalau di sini kan kalau pas acara ritual tiwa itu ada apa tuh tali hitting lah. Ya tali hitting. Ya. Itu namanya bukung nih ada persyaratan seperti ini kita mendirikan Pak Pundu ini sama laluhan segala apa harus ada itu. Ya, itu persyaratannya. Persyaratan dan rukunnya ada itu. Terima kasih lah. Ya, terima kasih. Baik guys, jumpa lagi sama kami Bayu Samson. Nih kami lagi ada di Kelurahan Pendahara. Kecamatannya Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini ada upacara ritual tiwa. Pas kebetulan ini ada bukung. Apa itu dukung? Yuk kita lihat videonya. Oh ya Gansis, kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami. Bayu Samudrakson, nanti otomatis atau yuk Gansis, kita saksikan videonya bukung. Dan bukung ya, jalan. Ini kan bukungnya masih ada lagi kan, ini satu, ini ada lagi satu lagi kan keluar tuh, dua, ada dua, kita lihat ada berapa bukungnya. Ada dua kan sis bukungnya, ini namanya bukung. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Eh kawanin, kawan. Temenin. Sudah, bukunya pulang, sudah. Nanti besok lagi. Ya, nanti datang lagi, pulang dulu bukunya. Ya. Iya. Abang dewek jan.
Baik. Ya. Ya, tar. Thank you.
Sampai di sini dulu, nanti sambung lagi dengan video selanjutnya. Dari kesalahan dan kekurangannya dalam video ini, Cerun Bayu, baik rasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.